Assalamualaikum Sampurasun teman-teman pecinta domba Garut dimanapun berada, mudah-mudahan hari ini kita semuanya selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan rezeki yang halal dan barokah, amin. Hari ini Selasa tanggal 21 Juni 2022, saya seperti biasa kembali lagi berkunjung di pasar domba terbesar ya di Kabupaten Sumedang. Dan edisi hari ini saya akan coba review domba Garut pejantan untuk kurban ya. Nanti harga yang saya sebutkan merupakan harga langsung dari para pedagang ya teman-teman. Dan bagaimana dengan harga domba Garut pejantan kurban saat ini? Oke, untuk itu yuk mari kita saksikan. Nah teman-teman pecinta domba Garut dimanapun berada, di depan saya ini ada dua ekor domba Garut pejantan siap kurban ya. Nah ini yang satu dia mempunyai motif bulunya sambung dan yang satu lagi riben ya. Nah ini kalau yang sambung ini kita lihat dia dombanya besar, dombanya bagus ya, umurnya saat ini 1,5 tahun lebih. Dengan mempunyai bobot timbangannya ini kisaran antara 55 sampai 60 kg-an, maksudnya dari kelas C ya. Ini dombanya bagus, dombanya besar dan siap untuk kurban. Kalau untuk harga domba besar yang seperti ini dikasih harga Rp4.500.000. Nah, kalau yang di sebelahnya ini warna riben ya, ini lumayan besar juga tapi agak sedikit kecil daripada yang tadi. Ini umurnya 1,5 tahun sampai 2 tahunan. Dengan mempunyai bobot timbalnya ini kisaran 45 sampai 50 kg-an ya, teman-teman. Nah, dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga Rp4.000.000. Nah, lanjut lagi teman-teman semuanya, di sini ada domba jantan ya. Dia mempunyai motif bulunya baracak nih. Dombanya bagus ya seperti domba tangkas, tapi ini bisa juga digunakan untuk domba kurban ya. Ini lumayan besar, lumayan bagus. Bobot timbalnya ini bisa mencapai 50 sampai 55 kg-an ya. Kemudian saat ini 2 tahunan lebih. Masuknya dari plek 6 muda. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga Rp4.500.000. Nah, kalau yang di sebelahnya ini domba pejantan juga ya. Ini buat kurban. Dengan punya bobot timbangannya ini kisaran 35 sampai 40 kg-an ya teman-teman, ada dua ekor. Dombanya bagus, dombanya lumayan besar juga. Dan kalau untuk harga per ekornya ini dikasih harga Rp2.800.000 sampai Rp3.300.000. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, yang sebelah sini ada 1 2 3 ekor ya. Oh, yang ini warnanya baracak, yang sebelahnya ini sambung dan yang sebelah sana warna putih. Ini domanya agak kecil. Dan kalau untuk harga Rp2.500.000. Nah, kalau yang di sebelahnya ini agak sedikit besar ya. Dan bobot timbangnya ini bisa mencapai 30 sampai 35 kg-an. Kalau untuk harga Rp2.700.000. Nah, kalau yang di sebelah sini kita lihat ini domanya sama seperti yang tadi ya. Ini bobot timbangannya mencapai 35 sampai 40 kg-an. Dan kalau untuk harga Rp2.700.000. Nah, kita lanjut lagi ya teman-teman. Yang sebelah sini ada dua ekor nih. Kita lihat ini dombanya sangat cakep ya. Yang warna putih polos. Ini umurnya 1 tahun lebih. Bobot timbangnya ini bisa mencapai 35 sampai 40 kg-an ya. Ini dombanya ganteng-ganteng, dombanya cakep-cakep ya. Kalau per ekor ini dikasih harga Rp2.750.000. Nah, yang di sebelah sini ada sekitar 5 ekor ya. Ini dombanya warna mayoritas warna putih semuanya. Umurnya rata-rata di sini 1 tahun sampai 1 tahun setengah lebih ya. Dengan mempunyai bobot timbangannya ini bisa mencapai 35 sampai 40 kg-an. Ada juga yang seperti ini 25 sampai 30 kg-an ya teman-teman. Nah, ini domba priangan. Dan kalau untuk domba yang seperti ini ya, ini 1, 2, 3, 4. Ini per ekornya dikasih harga Rp2.500.000. Nah, kalau yang di sebelah sini ya teman-teman, kita lihat ini masih banyak sekali. Kita lihat
Nah, di sini sampai ke sana itu semuanya domba pir, domba pejantan semuanya, berbagai macam berat, bobot timbangannya, umurnya, dan motif bulunya berbagai macam ya. Nah, yang di sini semuanya rata-rata sudah digunakan, bisa digunakan untuk kurban. Umurnya rata-rata 1 tahun sampai 2 tahunan lebih ya. Untuk harga per ekornya di sini bervariatif ya. Mulai dari 2.500.000 sampai 4 juta rupiah. Dan tergantung jenis domba dan tentunya bobot timbangan dombanya. Nah, kalau yang di sebelah sini ya kita lihat ini dombanya agak sedikit besar. Motifnya warna putih dan timbangannya saat ini bisa mencapai 45 sampai 50 kilograman ya. Umurnya 1 tahun setengah lebih. Ini dombanya besar, bisa digunakan untuk kurban ya teman-teman. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini 3.700.000 rupiah. Nah, lanjut lagi kita yang di sebelah sini ada sekitar 1 2 3 ekor ya teman-teman. Ini domba pejantan semuanya. Dan ini rata-rata umurnya 1 tahun setengah lebih. Dengan mempunyai bobot timbangannya, ini per ekornya bisa mencapai 35 sampai 40 kg lebih ya teman-teman. Nah, kita lihat dombanya ini bagus-bagus, dombanya sehat-sehat, dan domba yang seperti ini bisa juga digunakan oleh teman-teman semuanya untuk kurban dan acara yang lainnya. Kalau untuk harga per ekornya domba yang seperti ini dikasih harga 3.700.000 rupiah. Oke, kita lanjut lagi yang di sebelah sini. Nah, ini dombanya agak sedikit kecil. Ada sekitar 3 ekor ya. Ini ada yang warna putih, ada juga yang warna baracak. Umurnya 1 tahunan lebih. Bobot timbangannya ini mencapai 35 sampai 40 kg. Nah, ya, walaupun dombanya kecil, domba yang seperti ini bisa digunakan juga ya untuk kurban dan acara yang lainnya atau akikah. Kalau untuk harga per ekornya domba yang seperti ini dikasih harga 2.700.000 rupiah. Nah, kita lanjut lagi di sebelah sini. Ini masih banyak juga ya. Ini semuanya di sini domba pejantan bisa digunakan juga untuk kurban ya teman-teman. Nah, ini domba yang besar seperti ini, dombanya bagus, dombanya keren dan bisa digunakan untuk kurban. Bobot timbangannya ini bisa mencapai 75 sampai 80 kg ya. Ini domba bagus banget. Umurnya 3 tahun, masuk dari paling ke-6 tua ya. Dan kalau untuk harga domba yang besar seperti ini dikasih harga 8 juta rupiah. Nah, yang di sebelahnya ini masih banyak juga dombanya kecil-kecil. Dan biasanya domba yang kecil-kecil seperti ini bisa digunakan untuk akikah dan acara yang lainnya. Ini ya, berbagai macam motif bulu, ada yang warna putih, ada yang warna sambung, ada yang warna kondang ya. Ini rata-rata umurnya 1 tahun sampai 1 tahun setengahan. Dengan mempunyai bobot timbangannya ini kisaran 35 sampai 40 kg lebih. Nah, dan kalau untuk harga per ekornya domba yang seperti ini dikasih harga 2.300.000 sampai 2.650.000 rupiah. Nah, kita lanjut lagi teman-teman, semuanya di sini ada ini dombanya agak sedikit besar ya. Kita lihat motif bulunya dia warna putih. Dan umurnya ini 1 tahunan ya. Dengan punya bobot timbangannya kisaran antara 35 sampai 40 kg. Dan kalau untuk harga domba yang seperti ini dikasih harga 3.500.000 rupiah. Nah, yang di belakangnya ini sama juga ini domba untuk kurban ya teman-teman. Dombanya besar, dombanya bagus. Ini bobot timbangannya bisa mencapai 55 sampai 60 kg ya. Umurnya 2 tahun lebih. Nah, kita lihat ya teman-teman, ini cocok sekali buat kurban. Dan kalau untuk harga 3.800.000 rupiah. Nah, jadi teman-teman semuanya, itu tadi review dan informasi harga domba Garut pejantan siap kurban ya, yang hari ini ada di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Tadi harga yang saya sebutkan merupakan harga langsung dari para pedagang, serta video ini hanya sebagai bahan referensi atau sebagai bahan perbandingan harga. Ketika nanti pemirsa semuanya akan berbelanja domba Garut di Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang. Pasar Domba Tanjung Sari Sumedang ini buka setiap hari Selasa dan hari Sabtu, mulai pukul 6 pagi sampai pukul 12 siang, dan di sini menyediakan berbagai macam jenis domba Garut.
Jadi oke okay, teman-teman silakan langsung datang saja ke Pasar Domba Tanjungsari Sumedang ya teman-teman semuanya. Sekian dulu review hari ini. Nantikan video menarik lainnya seputar Domba Garut hanya di Hobi Seni Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.